sudah ya. Sidang perkara nomor 796 Pid 2022 PN Jakarta Selatan perkara pidana ter dengan terdakwa atas nama Verdi Sambu SH -SIK -MH, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ferdi Sambu sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik. Sesuai dengan penundaan sidang kemarin, hari ini adalah pembacaan putusan selah Sebelum majelis sudah siapkan semua putusan ini sebelum kami bacakan kepada terdakwa, penasihat hukumnya maupun jaksa penuntut umum kami sampaikan bahwa dakwaan dan eksepsi tidak perlu kami bacakan lagi. Gitu ya. Putusan selah nomor 796 BITB 2022 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuanan yang masa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, nomor identitas 320 101 109 Tempat lahir baru umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT05, RW01, <tuh> Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran kota Jakarta Selatan atau alamat tinggal Jalan saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Terdakwa ditahan dalam rutan dalam tahanan rutan oleh penyidik di Rumah Tahanan Makobrimob, Kelapa 2 Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob Kelapa 2 Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022 penuntut umum di rumah tahanan negara Mako Brimob Kelapa 2 Depok sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 Hakim Pengadilan Negeri sejak sejak dilimpahkan sampai dengan saat ini terdakwa di persidangan didampingnya oleh penasihat hukum yaitu Hanis dan rekan masing-masing advokat penasihat hukum yang memilih domisili pada kantor Hanis dan Hanis beralamat di gedung Lipo Tamrin LT lantai 3 MH Tamrin Kavling 20 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, primer. Pasal melanggar pasal 340 junto KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55, Ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, Pasal 49, Junto Pasal, 4, pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto Pasal 55, Ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider, Pasal 48, Ayat 1, Junto Pasal 32, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua primer melanggar Pasal 233 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 221 Ayat 1 kedua KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut <tuh> menerima seluruh satu menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa dua menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 pit B PN Jakarta Selatan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya dan enam membebankan biaya perkara kepada negara atas tidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang saat adilnya menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya <tuh> Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Fredi Sambo SIKMH dua menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan Garing 10 Garing -2022, 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material tiga menyatakan pemeriksaan terdakwa Fredi Sambo SIKMH telah dilanjut, tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM 242 G Garing Jiketa Jakarta Selatan Garing 10 Garing 2022 Tanggal 5 Oktober 2022 menyatak 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SIKMH tetap berada dalam tahanan Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa Dan pendapat penuntut umum maka dapat disimpulkan alasan-alasan keberatan Yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya Adalah sebagai berikut satu kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan saksi yang lain. Menimbang bahwa apabila mencermati keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini, maka dapat diketahui bahwa keberatan tersebut menyangkut uraian pada surat dak dalam surat dakwaan penuntut, yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memuat secara lengkap uraian peristiwa hukum yang terjadi, sehingga terdakwa Ferdi Sambu SAE. SIKMH didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya dapat diketahui pula bahwa penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan hal tersebut disertai dengan ringkasan dakwaan sebagaimana termuat dalam halaman 6 sampai dengan 25 yang pada pokoknya membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana dan rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa Ferdi Sambo SHS IKMH. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai mana di bawah ini. Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang secara spesifik menguraikan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana yang menurut penasihat hukum terangkum dalam tiga fase peristiwa hingga mengakibatkan terdakwa Ferdi Sambo MH oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan yaitu. A, dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 33 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsidiar Pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsider pasal 221 ayat 1 ke 2 Kuhp junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kuhp menimbang bahwa dengan, dengan diuraikannya hal-hal seperti yang termuat dalam Nota Keberatan Penasihat Hukum tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya memahami dan mengerti jika terdakwa Ferdi Sambo SH SIKMH tengah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum sebagaimana telah dijabarkan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya. Menimbang bahwa selain daripada itu rumusan pasal 156 ayat 1 ke KUHAP dapat diketahui bahwa segera setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaannya atau segera setelah penuntut umum selesai memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai dakwaannya maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan beberapa eksepsi misalnya A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya B. Dakwaan tidak dapat diterima C. Surat dakwaan harus dibatalkan Menimbang bahwa apabila merujuk pada pasal 156 ayat 1 kuhab Eksepsi yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup eksepsi yang diatur <tuh> Dalam ketentuan pasal dimaksud Sehingga lebih tepat apabila hal, -hal ini dipertimbangkan pada waktu pembukit Pembuktian pokok perkara aku menimbang bahwa, oleh karenanya, keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan. Dua surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan, serta tidak memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, menimbang bahwa. Dalam nota keberatannya pada bagian kedua ini, penasihat hukum terdakwa menitikberatkan pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Sehingga, surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 KUHAP haruslah dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengemukakan tentang surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut terdakwa. Menimbang bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut disertai dengan dasar argumentasi yang disandarkan pada ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 kuhab sehingga dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa oleh karena keberatan dari penasihat hukum terdakwa dikemukakan dengan dilandasi ketentuan normatif tentang syarat syarat sahnya suatu dakwaan dikaitkan dengan uraian dalam dakwaan penuntut umum, maka majelis hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti penting dalam suatu proses penuntutan dan karena untuk membuat surat dakwaan seperti itu, penuntut umum dituntut kecermatan dan ketelitian serta pengalaman serta keahliannya. Bukan saja di bidang hukum pidana formal yang antara lain mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembuatan surat dakwaan dan hukum material yang mengatur masalah-masalah unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai yang telah dipenuhi oleh terdakwa. Akan tetapi juga di bidang hukum pemidanaan yang antara lain mengatur masalah stratmat, dan penindakan yang dapat diputuskan oleh hakim dengan maksud adanya keselarasan pemahaman antara tuntutan pidana <tuh> dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penuntut umum dalam menentukan lamanya pidana yang dituntut bagi terdakwa <tuh> menimbang bahwa Kuap sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengacu pada doktrin ilmu hukum bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Yahya Harahap, SH, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid 1 halaman 375, menimbang bahwa ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP, tidaklah berdiri sendiri, melainkan keberatan tersebut ternyata hanya dimungkinkan mengenai syarat sah. Surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 KUHAP. Menimbang bahwa suatu surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan batal apabila dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan syarat-syarat dakwaan tersebut sebagai berikut. Syarat formil sebagaimana diatur pasal 143 ayat 2 KUHAP Huruf A Quhab, yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat tanggal dan ditanda oleh penuntut umum serta memuat identitas terdakwa, <kuh> yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Apabila syarat formal tersebut tidak dipenuhi maka akan menyebabkan dakwaan kabur atau obskur libel atau identitas terdakwa menjadi tidak jelas. Syarat material diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP ayat 2 huruf B. Yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan haruslah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, menimbang bahwa cermat berarti surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian, ketidaksembarangan dan hati-hati, disertai suatu ketajaman dan keteguan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan serta terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sedangkan definisi lengkap adalah komplit, tidak ada yang tercecer atau ketinggalan. Menimbang bahwa apabila dijabarkan lebih lanjut surat dakwaan yang disusun secara cermat artinya jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaannya didasarkan pada keaturan hukum atau undang-undang yang berlaku tepat bagi terdakwa dan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal atau tidak dapat dibuktikan. Sedangkan surat dakwaan disusun dengan jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material, atau cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dan surat dakwaan tersebut harus disusun dengan lengkap, artinya seurean surat dakwaan harus mencakup <tuh> semua unsur-unsur yang ditentukan dalam rumusan undang-undang secara lengkap semua unsur delik harus dirumuskan dalam surat dakwaan apabila salah satu unsur rumusan delik tidak dicantumkan maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambu S.I.K. M.H. nomor rekening nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan dakwaan atas nama terdakwa Sambu Sambo SHSIK MH tersebut oleh penuntut umum telah tersusun secara sistematis jelas dan tegas di mana di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SHMH, kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 14.46 sampai dengan pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 serta telah disebutkan lokus deliktinya yaitu bertempat di Jalan Saguling nomor 3 Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Jalan Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 <tuh> kota administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Disertai dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa hukum tersebut. Menimbang bahwa dengan disusunnya surat dakwaan yang demikian itu telah dapat membuktikan memberikan deskripsi yang jelas tentang siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu? Apa yang dipergunakan atau yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan dari tindak pidana itu serta motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum halaman 1 sampai dengan 97 Ansi. <tuh> Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dan dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material tidak beralasan menurut hukum dan haruslah disampingkan. Surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan cara Melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas suatu perkara tindak pidana, menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa lainnya adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas suatu perkara tindak pidana. Menimbang bahwa alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas dilandaskan pada ketentuan pasal 141 dan pasal 142 KUHAP Seperti termuat dalam nota keberatan halaman 27-33 Serta ICCPR pasal 14 ayat 3 huruf G Menimbang bahwa setelah mencermati alasan keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dan pendapat yang dikemukakan oleh penuntut umum, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana maupun kumulasi terhadap terdakwanya sedang dalam pasal 142 KUHAP diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau splitting berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang dapat didakwa secara terpisah. Menimbang bahwa menurut pasal 141 KUHAP penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk komulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal satu beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan ya oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan dua beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain tiga beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya Yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan, menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 141 huruf b Kuhap yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mem mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain apabila tindak pidana ter tindak pidana tersebut dilakukan satu oleh lebih dari seorang yang sama dilakukan pada saat yang bersamaan dua oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya. <tuh> Tiga, oleh seseorang atau lebih yang dimaksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain menimbang bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan penjelasan pasal 141 KUHAP adalah wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk komulasi baik komulasi perkara tindak pidana maupun sekaligus komulasi terdakwa dengan komulasi dakwaannya komulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh apabila pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau konkursus lop yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66 dan pasal 70 KUHP. Yayaya harapan, Yayaya Harap tahun 2000 halaman 405. Menimbang bahwa sementara itu mengenai pemecahan perkara atau splitting yang diatur dalam pasal 142 KUHP, menurut pasal ini dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang menguat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah menimbang bahwa dari rumusan pasal di atas terkandung syarat-syarat tertentu yaitu syarat-syarat yang dalam hal bagaimanakah penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah dengan kata lain melakukan pemecahan perkara Syarat yang terkandung dalam rumusan pasal 142 KUHP tersebut adalah satu penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Dua, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku atau tersangka. Tiga, yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP menimbang bahwa apabila ditelaah lebih jauh menurut majelis hakim yang harus dipahami adalah dalam menafsirkan pasal 142 KUHAP hendaknya penasihat hukum terdakwa tidak melakukan secara parsial hal ini dikarenakan pasal 142 KUHAP terletak pada bab 15 dengan berjudul penuntutan yang memberi arti pembentuk undang-undang bermaksud mengatur tindakan penuntut umum sesuai dengan memenangnya sebagaimana diatur dalam bab 4 KUHAP Menimbang bahwa, selain daripada itu, norma yang dibuat oleh pembentuk KUHAP dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap hak-hak hak-hak asasi manusia, hal mana secara eksplisit disebutkan dalam konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahnya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan di atas maka ketentuan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Empat, selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat jelas lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian Empat ini menyinggung tentang surat dakwaan penuntut umum yang obskur libel, karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan yang pada pokoknya. Satu, jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta. 2. Jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. 3. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. 5. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. 6. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa apabila membaca dengan seksama urean nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambu Esa, SIKMH, fit halaman 33 sampai dengan 46 yang dikemukakan pada poin 5 ini dapat disimpulkan bahwa keberatan tersebut menyangkut penyusunan surat dakwaan penuntut umum yang dilihat dari segi substansi maupun dari sistematika penyusunan yang tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaan yang demikian obskur libel. Menimbang bahwa, dalam menyatakan dakwaan penuntut umum obskur libel, penasihat hukum terdakwa menguraikan kembali kronologis peristiwa, mulai dari fase pertama, latar belakang pemicu terjadinya tindak pidana, sampai dengan fase ketiga yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap terdakwa Ferdi Sambo, Esa, SIKMH. Menimbang bahwa, setelah mencermati hal-hal yang diuraikan tersebut menurut majelis hakim, Hal tersebut adalah sebagaimana dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya pada bagian yang mengulas tentang kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang lain. Dan juga pada bagian yang membahas tentang surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Yang membedakannya hanyalah pada bagian lima keberatan ini. Penasihat hukum terdakwa mengart mengartikan bahwa hal yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak jelas atau kabur atau obskur libel. Menimbang bahwa dengan demikian hal-hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, baik yang termuat dalam pokok bahasan 1 sampai 3 ini maka majelis hakim maka oleh majelis hakim hal tersebut mutat, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian 4 ini. Menimbang bahwa lebih jauh apabila diteliti dengan seksama dalam menguraikan keberatan poin 4 huruf A B C D E, e, e tersebut penasihat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa <tuh> Dan menghubungkannya pada dengan fakta yang, menurut penasihat hukum, tidak diuraikan secara jelas lengkap cermat dalam dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya penasihat hukum terdakwa mengetahui bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini, menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa, menurut pendapat majelis hakim, mengenai salah satu bentuk delneming atau keturut sertaan, peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam keturut sertaan mereka, mewujudkan seluruh rumusan isi delik, karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan di atas maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak terberalasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambu SH maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berda berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan, Garing 10 Garing 2022, tanggal 5 Oktober 2022, atas nama terdakwa Verdi Sambu Esa SIKMH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan Register Perkara Nomor 796 PIT 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 14, 156 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. Satu, menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIKMH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 BITB garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIKMH tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitra pengganti dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta Pak penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan sela atas Terdakwa Verdi Sambo SHM MH telah kami bacakan. Dengan demikian kami memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan yang akan datang.